Apa kabar sahabatku semua? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya. Admin akan menemani kalian di channel ini. Namun, sebelum kita mulai membahas janda ini, saya ingin mengajak kalian bersama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Saya doakan, semoga yang menekan tombol like dan subscribe segera bertemu dengan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja, saya akan perkenalkan seorang janda, nama akrabnya Bunda Diana, di usianya yang setengah baya, berkisar 50 tahunan. Beliau sedang butuh-butuhnya belayan kasih sayang dari seorang suami. Saya informasikan, Bunda Diana saat ini sangat serius ingin menikah kembali setelah 4 tahun suaminya meninggal dunia. Bukan waktu yang sebentar bagi Bunda Diana menyandang status jandanya, maka di saat inilah Bunda Diana berharap sekali bisa menemukan seorang pria melalui channel ini. Karena Bunda Diana sudah tidak betah hidup sendiri tiap malam, tidak ada yang kasih ciuman hangat, dan tidak ada yang bisa diajak bercanda mesra. Beliau sekarang tidak peduli dengan harta, karena Bunda Diana bisa dibilang janda yang cukup kaya, namun yang dia inginkan hanyalah seorang lelaki yang setia, yang mampu menemaninya. Bagaimana sahabat sekalian, apa ada yang siap menjadi imam bagi Bunda Diana? Semoga di sini Bunda Diana bisa menemukan pria yang diidamkannya. Tanpa melihat usia, karena Bunda Diana tidak peduli apa pekerjaanmu, siapa kamu, berapa usia kamu. Kalau ada yang siap, Bunda Diana akan sangat menerima. Itulah pesan hati dari Bunda Diana. Beliau sekarang tinggal di Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk kalian yang ingin berkenalan dengan Bunda Diana, bisa perkenalkan diri di kolom komentar. Insya Allah, jika berkenaan dengan Anda, beliau akan membalas dan mengajak berkenalan dengan Anda. Namun jika belum dihubungi beliau, janganlah berkecil hati. Jika kalian belum berjodoh, bukankah jodoh, rezeki, dan kematian adalah ketetapan atau takdir Tuhan? Itulah sedikit profil mengenai janda ini. Jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian informasi dari profil janda ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.